tim penggerak PKK bersama GOW, DWP, dan Sanggar Senam Mayang Maurai Kabupaten Balangan kembali melaksanakan Jumat Berkah Berbagi di kawasan Terminal Paringin, Jumat 16 Juli 2021. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Balangan, Sri Huriati Hadi, bersama Ketua GOW Kabupaten Balangan, Megawati Ulfah Supiani, dengan memberikan makanan kepada warga yang membutuhkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita berikan bisa mendapat manfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sri Huriati mengatakan kegiatan Jumat Berkah Berbagi ini akan terus dilaksanakan setiap hari Jumat bersama dengan organisasi wanita di Balangan lainnya dengan sejumlah titik tempat yang ditentukan. Jadi nantinya kalau memang lebih banyak lagi yang dititipi Allah untuk kita bagi, nantinya kita lebih terpencar lagi supaya lebih luas lagi jangkauannya. Sri Huriati Hadi menuturkan kegiatan ini merupakan aksi yang sangat positif dan bisa menjalin kebersamaan. Karena kebersamaan inilah yang menjadikan salah satu kepedulian untuk dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sri Huriati Hadi berharap kegiatan seperti ini bisa mengajak masyarakat lainnya untuk dapat saling berbagi dengan orang sekitar yang membutuhkan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.